Anies Baswedan bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyaksikan implementasi operasi Jayakarta Bermasker di kawasan Jakarta Timur. Pada kegiatan tersebut mereka membagikan masker beserta bantuan lainnya. Operasi Jayakarta Bermasker ini merupakan aktivitas kampanye guna menyadarkan masyarakat tentang pentingnya disiplin melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Operasi kali ini yang terdiri dari Kodim 0505 Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, Kodam Jaya, dan Wali Kota Jakarta Timur menyalurkan bantuan bagi warga yang tinggal di RW 06 Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bantuan tersebut berupa 400 paket bansos, 200 kit swab antigen, 1.000 masker medis, dan 1.000 hand sanitizer. Gubernur DKI Jakarta juga mensosialisasikan terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan dan berharap melalui operasi Jayakarta Bermasker ini, kesadaran masyarakat bisa lebih ditingkatkan dan diharapkan dapat memutus penularan COVID-19. Kami berharap lewat operasi Jayakarta Bermasker ini, maka kesadaran masyarakat bisa kita tingkatkan. Dan tadi Pak Pangdam, Pak Kapolda bersama kami membagikan juga masker kepada masyarakat sebagai tambahan agar setiap warga memiliki stok masker yang cukup dan harapannya bisa mencegah mata rantai penularan COVID-19. Kami Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi sekali inisiatif Kodam Jaya ini. Pak Pangdam, terima kasih. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang amat besar bagi masyarakat di Jakarta. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.